بسم الله الرحمن الرحيم Eh, babo, lagu ni kena dak weh, nyala syarat, kena kau tidak weh. Ha, lebih lagi pula sebuah abang nak setuh. Ya, itulah, berkara kita nak main learning. Ya, itulah, di antara jenis jual beli. Mana kita sekalian nak beli kereta, beli motor, kat mustahil pada adat nak beli ngaki duit, ada. Hanya beli ngak surai, ya, kita ni. Pak, boleh kau beli ngak surai? Boleh, tak ada gapo. Tetapi cara akak we kena dengan syarat. Pas kita tak akak langsung ni. Kalau ia dimaah tak akaknya pada masalah benda yang lekeh-lekeh supaya ada antaranya tepung hudai, hak 4, 5 kot, 10 kot, tak apa lagi. Ni mutu siapa dengan beratus dekat-dekat. Pas oleh tu akak tak kena cara, takut perlu kot rebo. Dan itu lah Tok Guru Baba ni, wasu ye selaga ya bersam lah. Oleh tu sebagai untuk ngambil beringat. Nah, padahal buku pakai gimana redo-muredo tak ada gapo doh untuk halap tutu tu. Tepat jadi bereke hak kita tak ada akak lagi pula takut perlu kok rebo. Oleh itulah bila nak beli kereta pun baik, mutu pun baik, jadi asurai. Katakanlah asurai dia panggil pon. Pon semua apa harga dia. Misalnya kita terah kasut dia tu ha mun. Rakah pon cik mun. Kita akak cik mun tu. Lepas tu nak akak ke mana orang jual orang agama asing. Tak syarat asing tak asing. Tak payah ni. Wiria akak pergi sui mutu tak apa. Pergi di mutu tak apa. Misal kalau beli mutu. Dia pun ambo jual lah sebuah mutu ni. Dengan harga RM70,000. Kita pun ambo beli mutu sebuah harga RM70,000. Akak harga kih. Agak-agak harga sup jadi kih. Lepas tu tak ada cukup ni. Yalah. Bayar dulu setengah RM20,000. Lepas tu bulan-bulan RM1,000. Tak ada apa. Perintah akak tak ada. Ha, jadi. Begitu juga masalah kita dia tukar mah. Reptina jadi lalu. Mah-mah masalah mah yang pakai buruk lama-lama yang nak pergi tukar. Kecek cara kapur, dia panggil tukar. Maka bila pergi tukar, pakai muka balas. Bila tak cukup gimari, banyak sikit gimari, kena tambah, dia panggil rebo. Maka berdosa, dapat azab ke rebo, tak ada. Terlebih daripada berzina 70 lagi nah. Pas kita golek ke dok mamno rebo, semua dok jamu, dok jamu hak laki, dok jamu bini, dok jamu anak, dok jamu gapo. Sabik anak gelap perut tu. Oleh tu semolek-molek cara nak beri pelepah jadi comelnya, misalnya kita pergi pakan mah lama ke lama-lama bahasa mah kita tu nampak buruk, gi di kedai. Gi di kedai dia tanya, berapa mah ni? Sekut sama sekut ni. Ha, dia katanya hak ambo ni di antara 30. Hak demo ambo berani 28 je. Ha, kita kak jual kita dulu. Ambo jual hak ambo rul HP ibu yang mau belilah. Ha, tu dia. Pas kamar dia ha, dia pun jual hak dia pula. Boleh kita tambah di antara duit 20 HP pakai sudah lah. Mau tambah 2000 tak apa lah. Tak si tukar tu. Support juga duit hak anak dok kerja Malaysia ke tu. Buat klik jangan tukar. Kena kak heboh. Kita heboh duit ke dia, ria ke dia. Ya heboh duit bak kita. Kalau aku tukar duit ni, dia jadi panggil banyak pergi mari. Maka dia hantar duit, dia hantar sama duit ni. Orang panggil, ya kiyah di atas mah perak dah. Maka supaya kita tukar mah sama mah lah. Cara tukar mah sama kena sama banyak. Sama banyak ke mana 100 ria duit kita ni 700 kot je. Lalu tu lah kena akak heboh. Baru lepas. Sabit duit anak ke Malaysia klik tak lekat tu. Terbuat tak kena cara. Ya benda tu ada belaka sahabat lah mazhab Imam Syafi'i ya jaga apa al-hiyalu minar riba makruha halah pun riba makruh pasal Imam Syafi'i dia tahu kata akhir zaman ahli dalam buah payah tapi kena tahu jadi halah mujo imamu na Syafi'i tu buka pintu suruh halah boleh kalau gitu nyanyi kita ni sahabat kena cukur lah kita pada Imam Syafi'i kita dok meliti jalan semua ni hak tu duk royaan ialah jalan ni hak Imam Syafi'i kita petang mari. Nah, ini kena pakat beringat-beringat. Gapo ni pakat beringat belakang kita. Ha, ni sebagai masa pun tak ada dah. Nah, kerana boleh naik kacau banyak lagi. Bapak-bapak nak jazah amalan sikit lagi ni. Allah, Allah.